Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawaddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa amma qawluhu ta'ala lit-ta'ifina fattawahu bil baiti ma'rufun. Dan adapun firman Allah Ta'ala lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, fattawafu bil baiti ma'rufun, maka tawaf di baitullah itu ma'ruf, sudah diketahui. Ya, caranya bagaimana? Wan Sa'id bin Jubairin annahu qala fi qawlihi ta'ala lit-ta'ifina, yakni man atahu min gurbatin. Lewat daripada Sa'id bin Jubair bahwasannya ia berkata tentang firman Allah Ta'ala lit-ta'ifina, yakni beliau kehendaki, kata Sa'id bin Jubair, man atahu min gurbatin, orang yang datang ke Baitullah min gurbatin, dari negeri lain. Ya. Orang gurba ini bisa diterjemahkan orang asing gitu, pendatang, ya. Gurba, gharib. Ya. Wal akifina al-muqimina fihi, tafsirnya akifin, orang-orang yang tinggal padanya, pada di Mekah, maksudnya penduduk asli. Ini penafsiran daripada Sa'id bin Jubair. Wa hakadha ruwiya an Qatadata wa Rabi'i ibn Anas annahuma fassara al-akifina bi'alil muqimina fihi. Dan seperti ini telah diriwayatkan dari Qatadah dan Rabi' bin Anas bahwa keduanya menafsirkan al-akifina sama begitu juga bi'ahlihil muqimina fihi, penduduknya yang tinggal di Baitullah, tinggal di Mekah, penduduk asli. Kama qala Sa'id bin Jubairin, sebagaimana berkata oleh Sa'id bin Jubair, wa qala Ya'ya bin Qattan an Sa'id an Abdil Maliki huwa bin Abi Sulaiman an Ata'in fi qawlihi wal akifina qala, yang mengatakan intabahu minal amsari fa aqama indahu, yang mengatakan intabahu, man tabahu, ya sini kurang nih, kalau intabahu aja enggak enak nih. Enggak ada man di sini. Sini ada. Iya. Iya, memang kalau terjemahnya enak ada man. Iya. Makanya saya pakai man, saya cek kitab saya yang lain ada. Memang kalau kita punya kitab di zaman sekarang jangan satu, dua minimal ya. Iya. Dua tapi lain cetakan. Karena kadang itu bedanya. Apalagi ini kan bedanya banyak banget ini. Sering banget. Nah, ini kitab yang lama itu. Ya, Ustaz Sadli itu lama tuh. Dulu saya kitab saya itu sama tuh sama, dulu saya boleh minjam sama Kiai Soleh. Gitu kitab saya itu. Saya udah pulangin saya beli dulu. Dulu masih belum punya duit. Man intabahu, orang yang datang ke Mekah, ya. Minal amsor, daripada berbagai kota. Fa'akoma indahu, lalu beliau tinggal di kota Mekah. Wa qala lana wa nahnu mujawiruna antum minal akifina, dan berkata ia atau kepada kami, kami ini adalah mujawiruna, orang-orang yang bertetangga. Maksudnya orang-orang yang tinggal, ya, ya, atau wahunya wahal, wahal. Gitu. Sedangkan kami tinggal mujawiruna, apa, bersebelahan dengan Baitullah, tetanggaan.
antum minal akifin, kata beliau, kamu itu termasuk orang-orang yang i'tikaf. Wa qala waqi'un an Abi Bakr al-Huzali an Atha'in an Ibni Abbas qala kana jalisan fa huwa minal akifin. Berkata Waqi' dari Abi Bakr al-Huzali, dari Atha', dari Ibni Abbas, berkata ya Iza kana jalisan, apabila dia itu duduk, maka dia itu termasuk orang-orang yang etika. Itu penafsiran beliau. Kayak kita kan, sama nih begini. Kalau kita duduk, namanya kita etika. Etika itu diam sejenak di masjid, sebentar aja. Nah, kita kalau ke masjid, ya ngaji, niatin. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bahkan ada yang menyiatin wajib. Biar apa? Biar dapat pahala wajib. Iya. Jadi jangan lupa niat i'tikaf. Wa qala ibn Abi Hatim qala haddatsana Abi qala haddatsana Musa ibn Isma'il qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Sa'id qala qultu li Abdullah ibn Ubayd ibn Umair ma arani illa mutakallimun al-amir an amna' alladhina yanamuna fil masjidil haram fa innahum yujnibuna wa yuhdisuna. Berkata Ibnu Abi Hatim, telah bercerita kepada kami oleh bapakku, telah bercerita kepada kami oleh Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami oleh Hammad bin Salama, telah bercerita kepada kami oleh Sa'id, berkata ya qultu li Abdillah, aku berkata kepada Abdillah bin Ubaid bin Umair, ma arani illa mutakallimun amir, tidak melihat aku kecuali yang berbicara amir. Maksudnya aku harus berbicara kepada amir, itu arti langsungnya. Ini namanya hasr nih kalau begini. Jadi ada hal yang penting. Pakai redaksinya begini. Aku harus berbicara kepada amir an amna allazina yanamuna, bahwa aku ya bisa dapat mencegah orang-orang yang tidur di Masjidil Haram. Biar diizinin sama amir. Pengen mencegah orang jangan tidur di Masjidil Haram. Iya, emang kalau yang namanya masjid, ya sebenarnya tidur itu tidak dilarang. Ya. Yang penting jangan mengganggu orang sholat. Ini kadang mengganggu ini yang kagak boleh. Iya, yang mengganggu ini nggak boleh. Iya, dan apalagi, ya dia tidur sampai mengiler. Nah ini nih aja, membuat jadi najis. Tidurnya ndakom. Ndakom itu keluar-keluar. Lendir-lendir gitu ya. Itu yang jadi buat najis tuh. Itu adalah kalau dia tidurnya ndakom, iler, itu sangat dimungkinkan dari perut. Maka kalau dari perut itu najis. Kalau dia ngiler, dia sambil duduk, tidurnya duduk, itu dari pala, itu enggak najis. Nah, jadi dua hal itu yang membuat menjadi dilarang. Kalau tidur ya di masjid. Tapi kalau dia tidak mengganggu orang yang sholat, ya enggak dilarang. Kalau enggak mengganggu. Nah, kalau mengganggu itu enggak boleh. Jadi usahakan jangan sampai mengganggu, apalagi udah musola kecil itu tidur ting selengkat orang mau sembahyang. Ting selengkat. Bahasa Betawi ya. Fa innahum yujnibuna wa yuhdisuna, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang sedang berjunub ya, orang yang mempunyai junub, wa yuhdisuna orang yang berhadas. Tapi qala la taf'al, berkata ia atau Abdullah bin Ubaid bin Umair, la taf'al, jangan kau lakukan itu. Kenapa? Fa inna ibn Umar su'ila anhum, karena sesungguhnya Ibnu Umar pernah ditanya ya tentang mereka. Faqala, kata Ibnu Umar, umul akifuna, mereka orang-orang yang etika.
Kenapa gitu boleh ya itikaf? Ya itikaf ya boleh orang itikaf. Ada yang tidur gitu, sama-sama itikaf kan enggak mengganggu. Ya. Kalau dia junub ya pulang dulu mandi gitu. Ya. Gitu. Kalau orang yang itikaf. Kalau kita jarang itikaf. Kebanyakan orang komplek yang itikaf. Iya. Ya kalau Ramadan nih jarang kita itikaf. Iya, orang komplek yang itikaf. Komplek. Ya Ramadan gitu ya, itikaf jarang kita. Nah itu bagus sekali ya itikaf. Tapi boleh sekali-sekali kita kerjain sih. Ya. Ya. Sekali-sekali boleh kita kerjain. Wa qala banu wa rawahu Abdun ibn Humaidin an Sulaiman ibn Harbin an Hamad ibn Salamata bihi qultu wa qad sabata fi sahihi anna ibn Umar kana yanamu fil masjid fi masjidin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa azabun. Aku katakan sungguh telah tetap dalam sahih bahwa Sayyidina Ibnu Umar beliau pernah tidur di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa azabun, ketika itu beliau masih perjaka. Perjaka. Azabun kita artinya perjaka ya. Ya. Jejaka ya. Bahasa Indonesia jejaka ya. Kalau bahasa kita perjaka. Iya. Iya. Kalau perempuan perawan. Dedara ya. Ayam. Emang kalau orang kita dulu, anak muda kita dulu kalau masih muda tidurnya di musala, dilanggar. Iya. Bukan dilanggar lagi sembahyang, dilanggar bukan. Anak muda dulu tidurnya dilanggar memang di musala. Dulu ngomongnya langgar. Orang sekarang enggak ada yang begitu. Enggak ada. Benar-benar dilanggar itu sembahyang tidurnya. Masya Allah. Uang dari mana-mana kelanggar itu tidur. Masya Allah. Itu kan kalau dilarang udah geprak banget itu. Tapi enggak. Sekarang udah punah itu, enggak ada itu. Di kemana itu? Kenapa ya? Anak sekarang. Allah. Nah, jadi Ibnu Umar pernah gitu. Jadi makanya saya katakan tadi, jadi aslinya itu tidur di masjid enggak dilarang. Itu kecuali mengganggu, itu yang dilarang. Apalagi sampai mengeluarkan lendiran. Nah, itu. Yang dilarang itunya. Wa ma qawlu ta'ala wa ruk'i sujudi wa qala waqi'un an Abi Bakrin al-Husaini an Atha'in an Ibn Abbasin wa ruk'i sujud qala, beliau mengatakan idza kana musallian, apabila dia salat fahuwa minar ruk'i sujud, maka dia termasuk orang-orang yang suka ruku, suka sujud. Ya. Ruk'i, orang-orang yang suka ruku, suka sujud. Wa kadza qala Atha'un wa Qatadah. Wallahu a'lam bishawab.